Heran, Ran, apa burung-burung itu sudah kau kasih makan semua? Kasihan nanti kelaparan. Sudah, Bu, jangan khawatir. Ya, siapa tahu kau lupa. Kita saja kalau tidak makan juga lapar, kan? Kita sebenarnya sama-sama dengan burung-burung itu, Lora. Cuma, kalau kita bisa bicara, burung-burung itu tidak. Makanya kita harus sayang sama mereka. Seperti ibu sayang sama kamu kan, Ra? Begitu. Kok jadi Era disamakan sama burung? Bukan. Ibu ini kan cuma memberikan contoh. Sudah, sana mandi dulu. Nanti kemalaman kan bisa sakit. Ibu juga kan belum mandi nih. Oh iya, Ra. Jangan lupa ya. Besok kau harus mengantar surat itu loh. Iya, Bu. Era. Ada apa sih? Kok si Putra ribut benar di luar tuh? Permisi, Bu Mar. Bu Jaka. Mari silahkan masuk, Bu. Iya. Putra masuk sana, masuk. Masuk. Monggo. Aduh, ini Rini kok tumben ikut nih, Rini? Iya, Bu Mar. Katanya Rini ini kepengen tahu rumahnya Bu Mar. Iya ya, Rin. Rini mau tahu rumahnya Bu Mar. Iya. Rini mau main di sini? Cemana, ayo. Mau main di sini, Rini? Mau. Aduh, bukan main. Manis ya, Bu, ya. Iya. Begini, Bu Mar. Saya hanya mengingatkan Bu Mar agar jangan lupa soal uang itu loh, Bu Mar. Iya, Bu ya. Soalnya Bu Mar kan juga tahu kalau itu bukan punya saya sendiri. Iya, Bu Joko. Saya juga tahu. Dan saya tidak lupa kok, Bu. Iya. Rini ikut ya? Iya, Mbak. Minum ya, Bu Joko. Diminum loh. Aduh, kok jadi malah repot-repot nih, Era? Ah, cuma air saja kok, Bu. Air ini, diminum airnya, ya? Ayo dong, diminum. Aduh, ini Bu Mar tidak punya kue apa-apa lagi nih, gimana ya, Rin, ya? Ayo, Rin, main sama Mbak Era, yuk. Nggak mau. Dia di belakang tuh banyak burung-burung, ya? Saya ini bingung loh, Bu Joko. Ada orang yang ngambil dagangan, tapi diminta uangnya susah sekali. Arisan ada yang nunggak, belum bayar ya, Bu, ya? Terpaksa saya juga ya nombok dulu. Tapi kemudian dimintanya juga susahnya, bukan main. Memang, Bu Mar. Kita sekarang ini harus hati-hati sama siapa saja. Biarpun itu teman baik, kita mau keras gak enak. Kalau didiamkan, mereka juga diam. Iya, betul kok, Bu Joko. Apalagi saya ini, Bu. Paling tidak tega. Iya. Tapi akhirnya ya begini. Ibu bisa lihat sendiri kan, Bu Joko. Iya. Saya sendiri yang kejerat. Dan saya harus menanggung semuanya, Bu. Tapi itu loh, Bu Joko. Mari minumnya, diminum dulu. Iya, ya. Terima kasih, Bu Mar. Diminum, iya. Ini ngomong-ngomong saya permisi dulu, Bu Mar. Sudah hampir malam nih. Loh, kok jadi malah buru-buru? Rini juga mau pulang, Rin? Iya, Bu Mar. Parang loh, Bu Mar. Permisi. Mari. Jangan kapok ya, Rin, ya. Main-main ke rumah Bu Mar ya, Rin. Iya, Bu. Beberapa hari kemudian, ibu nampak bingung
karena ibu harus menepati janji kepada orang untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan kalau sampai ibu tidak melunasi hutangnya, maka rumah ini terpaksa disita sebagai jaminan. Padahal sampai detik ini ibu belum memegang uang sepeser pun. Ibu bingung dan kalang kabut. Halo, bisa bicara dengan Bu Anwar? Ini dari mana? Dari Bu Mar. Ini siapa? Saya Bambang, Bu Mar. Ibu sedang tidur, Bu. Kalau begitu, nanti sampaikan pada ibu ya. Kalau Bu Mar telpon, nanti Bu Mar mau telpon lagi. Ya, Bu. Baik. Duduk sambil terus memandangi ibu. Aku bisa merasakan betapa bingung hati ibu saat itu. Ibu hanya berharap mudah-mudahan Bu Anwar yang telah menjanjikan akan membantu ibu itu betul-betul terlaksana. Maka beberapa jam kemudian ibu mencoba menghubungi Bu Anwar lagi melalui telepon. Ya, Bu Mar. Ibu sudah bangun, Bang? Kalau sudah, tolong bilang sama ibu ya kalau Bu Mar mau bicara. Sudah, Bu Mar. Tapi ibu sedang ke pasar. Ke pasar? Iya, Bu. Oh, ya sudah deh, Bambang ya. Benar-benar tampak bingung. Dan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya kasihan melihat ibu. Namun, aku masih melihat sinar cerah di wajah ibu. Walau saat itu, sebenarnya ibu sudah tidak berdaya sama sekali. Ibu masih tetap berusaha untuk dapat pertolongan. Maka, ibu tidak putus asa. Ibu mencoba dan mencoba lagi menghubungi Bu Anwar. Walau jawaban yang ibu peroleh membuat ibu tak berdaya sama sekali. Halo, bisa bicara dengan Bu Anwar? Anu, Bu, Den Putri sama Den Kakung pergi. Pergi? Jam berapa ya kembalinya nanti? Saya tidak tahu, Bu. Soalnya perginya sama anak-anak. Sama anak-anak? Loh, pergi kemana? Anu, Bu, pergi ke puncak. Ke puncak? Iya, Bu, betul. Ya, sudahlah kalau begitu.
jawaban yang diterima ibu ibarat halilintar menyambar di siang bolong. Ibu nampak sekali bingung dan putus asa. Namun, ibu masih tetap berusaha mencari jalan keluar. Maka dengan senyum, ibu memanggilku. Era! Ra! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Tolong ibu ya, Ra. Apa yang Era bisa bantu, Bu? Pergi deh, Ra, ke rumah Pak Agus ya, untuk pinjam uang. Bilang sama Pak Agus, ibu sangat terus sekali pertolongannya. Iya, Bu. Era ganti baju dulu. Tapi, kau berani berangkat sendiri kan, Ra? Iya, Bu. Berani. Kasihan kau, Ra. Sampai ikut jadi korban. Ibu. Sudah. Ibu jangan berpikir yang tidak-tidak. Kan sudah sepantasnya kalau Era membantu ibu. Kan Era anak ibu. Era, begitu besar pengorbananmu. Sudah ya, Bu. Era berangkat sekarang. Dan doakan semoga bisa berhasil, Bu. Iya. Hati-hati loh di jalan. Aku pun lalu pergi ke rumah Pak Agus untuk mencari pinjaman uang. Di dalam perjalanan, aku tidak henti-hentinya berdoa. Mudah-mudahan berhasil. Namun, apa yang aku harapkan ternyata nihil, tidak membawa hasil. Aku pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Gimana, Ra? Berhasil apa tidak tuh? Tidak, Bu. Pak Agus sedang pergi. Gimana ya, Ra? Aduh, ibu jadi bingung. Era sendiri tidak tahu, Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau kau pergi ke rumah Bu Hadi? Kau mau kan, Ra? Mau, Bu. Kenapa tidak? Kalau begitu berangkatlah sekarang, ya. Nanti keburu malam. Dan kalau ke rumah Bu Hadi kau tidak berhasil, langsung saja ke rumah Bu Nur. Siapa tahu dia bisa menolong. Ya? Iya, Bu. Era berangkat, Bu. Mudah-mudahan berhasil. Lagi ke rumah orang yang telah ditunjuk ibu. Walau hari itu sudah malam, tapi aku sama sekali tidak merasa takut. Sepanjang jalan, aku hanya berharap agar cepat sampai di tempat tujuan dan mendapatkan hasil. Namun, apa yang kuharapkan sama sekali meleset. Dan aku pun pulang dengan badan yang lemas lunglai, tak berdaya. Sampai rumah pun sudah jauh malam, dan aku sangat kasihan melihat ibu. Namun, apa dayaku, aku tak kuasa. Aku lihat ibu tampak gelisah sekali, tapi ibu masih bisa tersenyum walau sebenarnya pikirannya sedang kacau. Hingga malam itu pun aku tidak bisa memejamkan mata untuk istirahat tidur. Sudahlah, Ra. Kau
tidur saja. Besok kau kan kerja. Nanti bangunnya kesiangan bisa telat. Tapi Era susah sekali tidur, Bu. Dan lagi, Ibu belum tidur kan? Ibu kan masih mau ngetik dulu. Sudah, kau tidur saja. Tapi bagaimana, Bu? Apa yang harus kita perbuat? Era kasihan melihat Ibu. Sudahlah, jangan pikir itu. Kita lihat saja bagaimana besok, ya? Aku sungguh-sungguh bingung sekali. Aku sudah tidak punya harapan lagi. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yah, satu-satunya jalan. Hanya jalan yang tidak terpuji yang bisa aku tempuh. Dan aku harus menulis surat untuk anakku Era. Biar ia tahu kalau rumah ini pun sebetulnya sudah aku jual. Kita kini hanya mengontrak dan tinggal di rumah ini untuk beberapa tahun lagi. Wah, kasihan kau, Ra. Sebetulnya kau tidak pantas merasakan penderitaan ini. Kau masih terlalu muda, anakku. Era. Era, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu, Era. Ibu sudah salah langkah. Ibu berdosa padamu, Era. Ibu berdosa padamu, anakku. Sudah pagi. Sebaiknya aku cepat-cepat mandi. Kasihan Pak Adi kalau terlalu lama menunggu aku. Era, gimana? Semalam bisa tidur? Bisa, Bu. Pak Adi? Pak Adi? Ya, Bu Mar. Pak Adi, nanti kalau ngantar Era ke kantor, tolong antar sekalian ya surat ini ke rumah Bu Dedi dan Bu Nur. Terus tolong bilang sama Bu Nur kalau datanya suruh agak pagian. Ya, soalnya saya juga mau pergi. Jadi nanti kalau kesiangan bisa tidak ketemu lagi, ya? Iya, Bu. Nanti saya sampaikan. Aduh, Pak Di. Saya ini selalu ngerepoti Pak Di. Saya banyak berhutang budi sama Pak Di. Seharusnya saya berterima kasih sama Pak Di. Maafkan saya ya Pak Di, kalau selalu merepoti sama Pak Di. Ya, mudah-mudahan Tuhan nanti akan membalas kebaikan Bapak. Ah, Bu Mar ini kok ada-ada saja. Bu, Era berangkat ke kantor dulu ya Bu ya. Iya deh, hati-hati ya Era. Jangan lupa tuh, doain Ibu Lura. Biar tidak ada apa-apa. Tentu, Bu. Era tidak akan lupa. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu telepon saja sama Era. Iya, Ra. Sudah ya, Bu, ya. Era berangkat. Iya, Bu. Saya ngantar Neng Era dulu, terus ngantar surat ini. Iya, Pak Adi. Sudah deh. Terima kasih ya, Pak, ya. Thank you.
seperti biasa. Aku berangkat ke kantor diantar Pak D. Dan sesampainya di kantor, Pak D terus pergi untuk mengantar surat seperti yang ibu pesankan. Setelah semua tugas Pak D selesai, maka ia langsung pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, apa yang ia temui? Langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Baru setelah sadar, ia langsung berdiri, berlari, dan berteriak sekuat tenaga hingga para tetangga pun berdatangan ke rumah untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tolong, Pak Di, ada apa Pak Di? Kenapa Pak Di? Itu Bumar, Bumar. Bumar kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Bumar? Bumar, oh Bumar, gantung diri Bumar. Bumar gantung diri? Bumar gantung diri? Iya, iya, iya. Ayo, cepat, ayo, beritahu, beritahu si Era. Era, dipanggil. Baru beberapa jam, aku ada di kantor. Aku mendapat telepon agar aku segera pulang. Aku pun berpikir, apa sebenarnya yang terjadi atas diri ibuku? Ibu yang sangat aku cintai itu. Pikiranku jadi kacau. Maka, aku segera pulang. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Karena rumahku sudah penuh sesak dengan orang-orang. Aku tambah tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Maka tanpa berpikir, aku langsung lari menerobos masuk ke rumah. Sudahlah, jangan menangis terus. Ibu, kenapa ibu nekat berbuat begitu? Kenapa ibu tega meninggalkan Era? Sudahlah, Ra, relakan ibumu. Ya, mungkin itu jalan yang terbaik bagi ibu, Ra. Bagaimana nasib anakmu? Jangan kau nangis terus, Ra. Nanti ibu malah tidak bisa tenang. Nah, sekarang kita bereskan saja dulu semuanya. Kini
hari kulewati dengan sepi. Dan kadang-kadang hatiku menjadi sangat pedih bila mengenal ibu, orang yang selama ini aku cintai. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan apabila semasa hidup ibu telah berbuat kesalahan yang disengaja maupun tidak, kepada para pendengar semua, saya atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya.